Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 20 Maret 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-82. Universitas Sutomo dan Universitas Pamulang menjalin kerjasama dengan pemerintahan Kota Serang. Perwakilan Universitas Pamulang dalam seleksi PPAN 2022 Kota Tangerang Selatan. Organisasi mahasiswa Universitas Pamulang berkontribusi dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-82 yang berlangsung pada 13 Maret 2022 di Auditorium Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Wisuda ke-82 Universitas Pamulang mengusung tema Membangun Habit dalam Meningkatkan Literasi Membaca. Universitas Pamulang berhasil melantik 650 wisudawan pada program magister, sarjana, dan diploma. Penyelenggaraan wisuda di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Universitas Pamulang melalui Satgas COVID-nya terus konsisten dalam menerapkan peraturan-peraturan demi memutus rantai penyebaran. Wisudawan hanya diizinkan membawa satu orang pendamping yang sudah memiliki sertifikat vaksin minimal 2 kali agar dapat mengikuti dan hadir dalam kegiatan tersebut. Wisudawan juga tamu undangan wajib melakukan pemindaian menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki gedung dan wajib menggunakan masker, hand glove, dan juga face shield. Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM, MSI, menjelaskan betapa penting sebuah literasi terhadap buku tentunya, dan mengingatkan kembali bahwa peringkat Indonesia dalam literasi cukup menyedihkan. Dengan tema tersebut, Rektor Universitas Pamulang mengajak para wisudawan untuk dapat menyebarkan kebiasaan membaca, dengan semoga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Wisuda Universitas Pamulang tentunya dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, jajaran Rektor Universitas Pamulang, Ketua Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi. Ketua LLDIKTI 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, Dr. M. Samsuri, SPD MT, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Insinyur Suharti, PhD, hadir dalam menyelenggarakan wisuda ke-82 Universitas Pamulang. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI, Insinyur Suharti, PhD, pada sambutannya menyampaikan rasa bangga dari 14 wisudawan terbaik yang telah dilantik oleh Rektor Universitas Pamulang. 12 wisudawan terbaik merupakan wanita. Hal itu membuktikan bahwa wanita juga bisa berada di posisi sejajar, bahkan lebih. Berikut wawancara tim SJTV bersama Insinyur Suharti, PhD. Harapan baru dan dengan jumlah mahasiswa yang diwisuda pada hari ini yang cuma sangat banyak, tentu akan menambah SDM Indonesia yang bisa berkiprah lebih besar lagi untuk pembangunan. Dan saya melihat Universitas Pamulang ini terus berusaha tidak hanya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dan membantu mereka yang berasal dari kelompok-kelompok bawah, dari kelompok marginal, dan juga kaum difabel, tentu akan membantu pemerintah Indonesia memastikan bahwa anak-anak dari kelompok bawah bisa mengikuti jenjang pendidikan tinggi secara lebih baik lagi dan memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimanapun juga hanya dengan pendidikan yang baiklah rantai kemiskinan itu bisa diputus. Tio Sodewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang.
Rektor Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. E. Nurzaman, AMMM, MSI, ditemani oleh Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Dr. RR Dewi Anggraini, SHMH, menghadiri rapat yang diselenggarakan di Ruang Kerja Wali Kota Serang pada 10 Maret 2022. Agenda utama dalam rapat yakni penanda tanganan kerjasama antara pemerintahan Kota Serang dengan Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Kegiatan rapat penanda tanganan tersebut turut hadir Wali Kota Serang Haji Syafrudi S.Sos MSI, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan, serta Kabag Pemerintahan Setda Kota Serang. Wali Kota Serang memahami bahwa dengan kehadiran Universitas Sutomo di Kota Serang dapat menumbuhkan keinginan lebih bagi masyarakatnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut berlaku bagi para tenaga kerja yang berada di lingkungan pemerintahan Kota Serang. Dengan kualitas dan pencapaian dari Universitas Pamulang yang sudah tidak diragukan, Wali Kota Serang berharap Universitas Sutomo akan menjadi seperti Universitas Pamulang. Wali Kota Serang juga mengatakan bahwa kedepannya mungkin pemerintah Kota Serang akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan juga mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Rektor Universitas Pamulang menyampaikan dengan manajemen yang sama karena sama-sama di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya, Universitas Sutomo bisa menjadi seperti Universitas Pamulang. Dr. E. Nurzaman AMMM MSI menjelaskan bahwa rapat penanda tanganan kerjasama dengan pemerintahan Kota Serang ini baru terkait persetujuan bahwa Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo menjalin kerjasama. Untuk perihal isi, kerjasamanya nanti akan dituangkan dalam form perjanjian kerjasama. Tio Sadewo melaporkan untuk SJTV. Organisasi mahasiswa Universitas Pamulang berkontribusi dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan risiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ibu.
ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar. Hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar. Tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Kontribusi organisasi mahasiswa pada pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di Universitas Pamulang telah berlangsung sejak 1 Maret 2022. Organisasi mahasiswa atau Ormawa Universitas Pamulang membantu dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat. Simulasi PTMT sebelumnya telah diselenggarakan sepekan sebelum berlangsungnya PTMT. Kegiatan pembelajaran ini berlangsung di semua gedung kampus Universitas Pamulang, kampus pusat atau kampus 1 Universitas Pamulang yang berada di Jalan Surya Kencana, lalu kampus 2 yang berada di Witana dan juga kampus 3 yang berada di Buaran, Kota Tangerang Selatan. Tentunya kegiatan PTM ini membutuhkan tenaga-tenaga relawan yang dapat membantu dalam penerimaan atau proses screening saat mahasiswa masuk ke dalam gedung, baik itu saat mencuci tangan, penggunaan hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, dan scan barcode menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Organisasi mahasiswa atau Ormawa dalam lingkup Universitas Pamulang mencakup himpunan mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa menjadi relawan dalam penerapan PTM ini. Kontribusi yang mereka lakukan patut diapresiasi dan diharapkan kontribusi mereka tetap konsisten dalam berbagai bidang khususnya di bidang akademik. Keterlibatan mereka dalam mengatur barisan dan menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum memasuki gedung dan menjadi awal bagaimana mahasiswa di Universitas Pamulang nyaman untuk menjalankan pembelajaran tatap muka. Organisasi kemahasiswaan UNPAM disebut untuk berkontribusi menjadi relawan kemanusiaan. Bentuk relawan kemanusiaan itu bahwa mahasiswa diminta untuk menjadi relawan kemanusiaan, untuk menjadi satgas COVID di lingkungan Universitas Pamulang. Oleh karenanya, kami menindaklanjutinya dengan memanggil semua pengurus Ormawa, baik itu dari kalangan HIMA maupun dari kalangan unit kegiatan kemahasiswaan, untuk berpartisipasi menjaga pos-pos yang sudah kami tentukan. Paling tidak, ada 3 titik yang kami ambil di situ, di kampus UNPAM Pusat, di Witana, dan di Universitas Pamulang Victor ini. Mereka salah satu tugasnya adalah mengawal mahasiswa untuk menetapkan menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya, agar mahasiswa yang berkuliah tatap muka di UNPAM untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Demikian juga bahwa mahasiswa kami sampling di kelas
agar protokol kesehatan ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan seleksi pertukaran pemuda antar negara atau PPAN 2022 tingkat Kota Tangerang Selatan. Seleksi PPAN 2022 berlangsung pada 14 Maret 2022 di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Jalan Marugaraya. Seleksi diikuti oleh 6 peserta terbaik dan peserta terpilih akan mewakili Kota Tangerang Selatan. Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara sahabat. Farah Rahmadiani yang merupakan mahasiswa sastra Inggris S1 Universitas Pamulang menjadi salah satu peserta dalam seleksi PPAN 2022. Seleksi tingkat kota terbuka untuk pemuda Indonesia dan berdomisili di Kota Tangerang Selatan. Rangkaian seleksi dengan materi pengetahuan umum dan bahasa Inggris secara tertulis, wawancara pengetahuan umum, wawancara dengan berbahasa Inggris, psikotes, serta materi kebudayaan, minat, bakat, dan talenta. Pendaftaran PPAN 2022 Kota Tangerang Selatan telah berlangsung sejak awal Februari 2022. Melalui seleksi tersebut, Kota Tangerang Selatan akan memilih perwakilan pemuda terbaik yang akan memasuki seleksi tingkat provinsi di Banten. Hal tersebut menjadi semangat bagi para peserta yang mengikuti seleksi tingkat kota. Tentu saja harapan kami semua, tim juri, bahwa kita akan menemukan putra-putri terbaik dari Kota Tangerang Selatan, sehingga bisa mewakili Kota Tangerang Selatan ke tingkat provinsi, bahkan nanti akan terpilih juga untuk ke tingkat nasional untuk mengikuti program pertukaran pemuda antar negara di negara tujuan masing-masing. Dan saya juga berharap bahwa yang terpilih adalah putra-putri asli dari Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Saya Farah Ramadiani, perwakilan dari Sastra Inggris Universitas Pamulang. Hari ini saya mengikuti seleksi dari Dispora Tangsel untuk mengikuti ajang pemilihan pertukaran pelajar antar negara. Harapan saya ke depannya, saya tidak hanya bisa mewakili Banten, tapi juga saya bisa mewakili Indonesia. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan SJTV Updates bersama Irvin Isai. Tetaplah di Info Kampus. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor satu. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibody atau antigen atau PCR secara rutin.
telusur penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Welcome to SJTV Updates. I'm Irvin Isai and I'll be bringing you some of the news update regarding to Pamulang University. Pamulang University conduct a hybrid learning system during this even semester. The offline class has been started since March 1, 2022 with a maximum of 50% capacity, while the other half is from the e-learning. Pamulang University used 50% capacity on this blended learning for the master, bachelor, third and fourth diploma students. For the postgraduate in first and second semester would be having offline class before the midterm semester tests, and will take turns with the third and fourth semester after the midterm tests for the offline class. As for the bachelor and fourth diploma program, the first, second, third, and fourth semester offline class will start before the midterm test and starts online after the test. After the midterm test ends, all of them will be switching turns with the fifth semester above for the offline class. From the third diploma, the first, second, and third semester starts doing offline classes first. After the midterm test ends, they'll be doing online classes while the fourth, fifth, and sixth semesters will be starting their offline classes. This hybrid learning system by Pamulang University are still in COVID-19 task force surveillance from Tangerang Selatan Health Service. The protocols are using Peduli Lindungi apps as the condition for students to get inside of the building. Marcelino Raharjo and Yuda reporting to you from Pamulang University.
Nur Hidayatullah dinobatkan menjadi wisudawan terbaik dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik pada 13 Maret 2022. Hidayat penerima piagam penghargaan dari Rektor Universitas Pamulang atas pencapaiannya menjadi wisudawan terbaik program Teknik Mesin. Hidayat yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sarno dan Ibu Winanti ini memiliki keseharian sebagai seorang mahasiswa dan menjadi guru di sekolah menengah kejuruan swasta yang berada di Bekasi. Pria yang sering disapa Hidayat ini lulus dengan menyandang predikat cum laude dengan judul skripsi Analisis Kekuatan Bahan untuk Rangka Alat Uji Pompa Sentrifugal dengan material dari baja hollow S45C. Pencapaiannya selama masa kuliah, IPK akhir yang ia dapatkan sehingga menjadi wisudawan terbaik adalah 3,61 dengan gelar Sarjana Teknik. Hidayat menyatakan Unpam merupakan universitas dengan biaya kuliah yang bisa dijangkau semua kalangan dan tenaga pendidik yang bagus tidak kalah dengan universitas negeri. Ucapan terima kasih yang paling pertama itu untuk kedua orang tua saya, terus yang pasti sama Tuhan, terus sanak saudara, teman-teman, dan jajaran dosen-dosen teknik mesin. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi mengenai wisudawan terbaik Universitas Pamulang sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Hai semua. Pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal.